Kabar mengejutkan datang dari timnas Argentina yang akan menghadapi timnas Indonesia pada FIFA Matchday bulan Juni ini. Kabar ini mencuat ke publik setelah Messi mendarat di Bandara Beijing, China. Saat mendarat di China pun, Lionel Messi juga mendapat beberapa kendala yang membuat Messi tertahan di bandara sampai beberapa jam. Dilansir dari media Cina, Lionel Messi ada sedikit kendala terkait paspor yang dibawanya. Setelah beberapa saat Messi mendarat di Cina, muncul kabar juga, bahwa Messi hanya akan memainkan pertandingan di Cina saat melawan timnas Australia. Kabar ini muncul pertama kali dari jurnalis Argentina Leo Paradiso yang mengetweet di Twitter yang menyatakan bahwa Messi tak ikut terbang ke Indonesia. Belum tahu alasan pasti, kenapa Leo Paradiso mengetweet kabar tersebut. Menyikapi hal ini akhirnya PSSI angkat bicara, Arya Sinulinga selaku exco PSSI menyatakan bahwa dia belum mengetahui kabar ini. Memang terkait skuad Argentina yang akan dibawa ke Indonesia merupakan hak dari pelatih Argentina sendiri. Kami sebenarnya sudah mewanti-anti dengan membuat perjanjian Lionel Messi harus dibawa ke Indonesia, tapi juga ada syarat-syarat tertentu yang mungkin mengharuskan Messi tidak bisa bermain di Indonesia, sehingga kami tidak bisa memaksakan hal itu. Apalagi dia baru satu minggu bergabung dengan klub barunya di Liga MLS, sedangkan Liga MLS saat ini juga masih berjalan. Tidak hanya Messi, ada Di Maria, ada Scholes. Iya sih. Kan keren. Itu tim sejuara dunia. Timnas Argentina tidak hanya Lionel Messi seorang, di sana masih banyak pemain-pemain top dunia, yang sama-sama membantu Argentina merengkuh trofi Piala Dunia.